meminimalisir angka kejahatan di wilayah hukum Polsek Medan Area Medan, tim Pegasus Polsek Medan Area jajaran Polsek Medan Area Sumatera Utara yang dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Lambas Tambunan Senin dini hari menggelar razia jalanan di sejumlah titik rawan. Dan dari hasil razia, beberapa pemuda kedapatan sedang asik berpesta minuman keras dan ganja, tepatnya di Jalan Bromo, Medan, Sumatera Utara. Di lokasi ini petugas menemukan kumpulan anak-anak muda yang aktivitasnya dicurigai petugas. Dan benar saja, saat didatangi oleh petugas, didapati tiga orang pria yang sedang asik minum minuman beralkohol. Tak hanya minuman keras, petugas juga mendapati beberapa linting ganja bekas dihisap. Ketiga pemuda tersebut pun langsung digelandang petugas ke mobil untuk diperiksa di Mapolsek Medan Area. Penyisiran kemudian dilanjutkan dan dilakukan petugas ke Jalan Menteng Raya Medan. Di lokasi kedua ini, petugas mendapati tiga buah sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat. Seluruh terduga pelaku pidana dan kendaraan yang diamankan oleh petugas segera dibawa ke Polsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.